Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan urusan penggunaan masker harus dikerjakan secara masif agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi. Hal tersebut diungkapkannya setelah mendengar paparan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan dampak positif lockdown dan penggunaan masker sama besarnya, tapi lockdown memiliki dampak negatif. Saat mengunjungi Makodam 3 Siliwangi Selasa pagi, 11 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan harapannya agar Pangdam beserta seluruh jajaran Polda mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kedisiplinan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Hal tersebut diungkapkannya setelah mendengar paparan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirinya prihatin dengan kondisi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang 70% warganya tidak menggunakan masker. Karena itu Jokowi menegaskan urusan masker harus dikerjakan secara masif. Manajemen krisis ini saya harapkan dari Pangdam beserta seluruh jajarannya, Polda seluruh jajarannya juga membackup terutama dalam kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, utamanya lagi penggunaan masker, utama urusan masker ini, di samping tentu saja yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berada dalam kerumunan jumlah banyak, tapi masker menjadi kunci. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, pilih lockdown atau pilih masker, pilih PSBB atau pilih masker, kita pilih pakai masker. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini penertiban penggunaan masker sudah dilakukan di Jawa Barat dengan pemberlakuan denda. Hal tersebut dilakukannya karena merujuk dari kajian Goldman Sachs terkait lockdown dan penggunaan masker yang sama-sama menurunkan angka penyebaran COVID-19. Kajiannya adalah lockdown dengan pakai masker itu sama-sama menurunkan tingkat penularan. Tapi kalau lockdown ada korban ekonomi sosial, kalau pakai masker tidak. Maka keyakinan itu saya sampaikan, sok kalau mau tidak lockdown atau PSBB lagi, cuma satu, memakai masker kira-kira begitu. Selain itu berkaca dari pengalaman Jawa Barat, Jokowi pun menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya cakupan dalam wilayah kecil seperti PSBB tingkat desa ataupun kampung akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan masalah di lapangan sehingga tidak mengganggu wilayah yang besar dan sisi ekonomi tidak terganggu banyak. Budi Hartati, Bandung TV.